13 motor menuju ke sebuah pantai. Sampai kita di Pantai Pasut. Motor balik. Au ah, lu nyusahin. Nyusahin aja lu hidup lu. Kita RC kita sudah memberikan kode untuk kita berjalan bersama-sama. Kita ada 13 motor menuju ke sebuah pantai, perjalanan sekitar 1 jam. Tapi kita akan ngisi bensin dulu. Kota Bali sekarang ini bisa dibilang jauh lebih sepi daripada biasanya sebelum pandemi. Tapi untungnya, kalau menurut masyarakat sekitar, sekarang ini sudah mulai menggeliat, gak sesepi pada saat awal-awal pandemi. Katanya kayak kota mati, kalau di film-film kayak kota zombie. Tapi untungnya sekarang ya alhamdulillah, berkat masyarakat juga dibantu dengan stakeholder, sudah membaiklah, tidak terlalu sepi-sepi juga. Mantap. Itu Bisma, pimpinan kita, sahabat sudah puluhan tahun.
lagi isi bensin sebentar. Oh ya, ini tuh lagi menuju ke Pantai Pasut. Kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Kalau tadi kita sudah jalan 1,5 jam, berarti tinggal sekitar 1 jam lagi menuju ke Pantai Pasut. Katanya sih tempatnya bagus, tapi kita lihat nanti aja. Di depan saya sudah ada Kang Priam. Waduh, Kang Priam, ini ada kamera situ. Oh, sama kita saling nge-shoot. Kita ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 12 motor yang akan menuju ke Pantai Pasut. Kenapa? Iya. Iya, ngantuk saya makannya. Tadi berapa? 40 ada? 80, 60 kali ya. Nah, maksud saya kalau mau CC-nya yang besar di belakang, CC yang kecil di depan. Nah, iya itu. Nyampainya habis maghrib, Pak. Oke, kita lanjut menuju ke Pantai Pasut. Perjalanan masih sekitar 1 jam lagi. Setelah isi bensin, kebetulan belum sarapan. Nanti kita akan coba cari sarapan di Pantai Pasut. Masih bersama Ferry Mariadi Cuano dan juga Rans Touring di Bali. Wih, mantap. Enak nih kalau jalan-jalan pagi gini, seger. We'll be right back.
Putar balik. Namanya juga anjing. Justru sengaja. Lu kenal gak? Tanya. Oke, Bu, Pak. Pak. Maaf ya, Mas.
Oke guys, sampai kita di Pantai Pasut. Perjalanan sekitar 1 jam tadi dari Seminyak, dari villa. Sekarang kita sudah sampai di Pantai Pasut. Oh, no.